What's up guys? Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bersama saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Kali ini aku udah tepatnya di perbukitan tempat para layang guys. Udah pertama kali diresmikan. Oh, pertama kali, enggak pertama kali, deng. Iki peresmiane ya, iki peresmiane. Jadi ini di acara makan bersama bikin kumpul lebih rame guys. Mantap jiwa malah sudah. Kosong. Coba aku tak omong-omongan. Ambek Cek. Akhirnya. Halo Cek, wah. Masa udah perawatan lagi, Cek? Perawatan. Iya, guys. Soalnya gimana? Perasaan sampean dari bawah sampai nanjak itu gimana sih, Mas? Seneng banget. Seneng banget. Kan sesuatu yang indah itu perlu usaha, Mas. Oh, sesuatu yang indah perlu usaha, Mas ya. Oh, gitu. Terus apa sih? Seneng. Lah itu kan bukitnya seperti itu. Bagus banget ya. Bagus, bagus. Sebagus hati. Bangga loh. Oh, gitu. Karena kan aku juga ada keturunan dari Garut. Oh, asli keturunan Garut. Bukan, ya ayah aku dari Garut. Jadi seneng banget keluarga makan bersama. Aku kayaknya bangga gitu punya tempat seperti ini, para layang, yang pastinya kan ini akan jadi event tahunan. Bener. Bertaraf internasional. Dan ini pertama kali dibuka ya? Iya, pertama kali dibuka. Oh, okay. Dan kita mendapatkan satu kehormatan mendampingi Bapak Kapolda pada saat peresmian nanti. Oh gitu. Kalau menurut saya pribadi nih, apa sih kesan dan kesan pasangan dalam menanjak penuh dengan semangat tadi, Chef? Apa? Iya, tetap semangat karena kan tahu di atas ini ada yang bagus gitu loh. Oh gitu. Tetap aja. Penasaran ya, Chef ya, di atas penasaran bagaimana banget kondisinya? Penasaran banget. Jadi meskipun capek, keringetan, tetap aja. Tapi Chef, begitu sampai atas, Chef berani nggak bermain para layang sama aku nanti? Berani dong, masa serius? Berani. Berani. Oke, okay. Kita tunggu part selanjutnya. Iya, nanti di PS tapi ya. Oh, di PS. Sekarang aku sama talent selanjutnya guys. Cewek yang energik, yang kuat, asli dari Garut, siapa dia? Aku Sheila Miriam Yonohan. Ya, Kak Sheila ya. Gimana sih pengalaman pertama kali nanjak sampai bukit? Ya pastinya capek tapi menyenangkan. Dan capeknya itu terbayar ketika kita udah di puncak. Oh gitu. Lihat deh kemana nih di belakang. Tuh, guys. Tuh. Iya. Terus ngomong-ngomong nih, ini acara apa sih kok ada kepolisian, ada tentara, kok sampai di bukit? Acara apa sih? Jadi ini tuh acara peresmian para layang oleh Kapolda Jawa Barat. Oh gitu. Iya. Oh, jadi ini benar-benar resmi ya dibuka ya, saat ini ya? Iya, benar-benar resmi sekarang. Aku beruntung dong bisa sampai di sini. Iya, beruntung. Aku juga. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Iya. Tapi kita pas sampai di Oke, okay, guys, itu sekian dulu guys. Ini di background saya, ini belakangnya. 2008. Ya, sekian dulu saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Untuk part selanjutnya kita akan review para layangnya dan ingin mencoba reaksinya bagaimana naik para layang. Seperti itu. Hebat nih kalau kamu coba. Siap. Berani ya? Aku enggak tahu deh. Enggak berani, guys. Oke, sekian dulu. Saya Gokil Abis Bajindul Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bersama, bikin kumpul, jadi rame. Oke, asik apa rame? Asik. Yes, yuk, podo ae. Yuk, bye-bye.